Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobatku? Semoga kalian selalu dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diikuti wafatnya Fatimah radhiyallahu an. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil putrinya Fatimah radhiyallahu an ketika beliau sakit. Beliau berbisik ke telinga Fatimah tentang sesuatu, lalu dia menangis. Beliau kembali berbisik sesuatu dan dia tertawa. Aisyah radhiyallahu an kemudian menyebutkan bahwa dia bertanya kepada Fatimah radhiyallahu an, "Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisikkan kepadamu, wahai Fatimah, yang selanjutnya engkau menangis?" Lantas beliau berbisik sesuatu dan engkau pun tertawa. Kemudian Fatimah menjawab, "Beliau memberitahu diriku tentang kematiannya dan aku pun menangis. Kemudian beliau memberitahuku bahwa aku akan menjadi yang pertama di antara keluarganya yang akan menyusulnya. Maka aku pun tertawa." An-Nawawi rahimahullah berkomentar, "Ini adalah mukjizat yang nyata. Dua mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberitahukan putrinya Fatimah bahwasanya Fatimah akan menyelamatkan beliau dan Fatimah akan menjadi orang pertama dari anggota keluarga yang menyusulnya. Kedua hal tersebut telah terjadi seperti yang telah diberitakan. Hingga suatu ketika Fatimah tertawa saat berada di rumahnya yang memberitahukan bahwa dia akan menjadi orang pertama dari anggota keluarganya untuk bergabung bersama Rasulullah. Hal ini menunjukkan bahwa para sahabat Nabi lebih mencintai kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Mereka sangat ridha untuk mati dan terbebas dari belenggu dunia ini. Wallahu alam. Bukhari dan Muslim meriwayatkan melalui Aisyah binti Talha dari Aisyah Ummul Mukminin bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah seorang di antara kalian yang memiliki tangan terpanjang akan bertemu denganku yang paling pertama." Aisyah radhiyallahu an berkata, kemudian masing-masing istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengukur tangan mereka untuk mengetahui tangan siapa yang terpanjang di antara mereka. Ternyata tangan Zainab radhiyallahu an yang paling panjang di antara mereka. Karena Zainab selalu menggunakan kedua tangannya untuk bekerja dan menyedekahkan hartanya. An-Nawawi rahimahullah berkomentar, para istri Nabi sempat berpikir bahwa yang dimaksudkan dengan tangan panjang seperti yang disebutkan adalah panjang secara fisik, sehingga mereka mengukur lengan mereka dengan tongkat dan mereka mendapati saudara radhiyallahu an memiliki tangan terpanjang. Ketika Zainab radhiyallahu an meninggal, mereka menyadari bahwa tangan panjang yang disebutkan dalam pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah tangan panjang berdasarkan fisiknya, melainkan hal itu berarti bahwa ia selalu menyedekahkan hartanya demi amal soleh dan ketenangan hatinya. Ketika para ahli bahasa mengatakan bahwa seseorang memiliki tangan yang panjang, dan mereka mendefinisikan bahwa seseorang memiliki sifat dermawan dan berjiwa besar. Sebaliknya, lengan pendek atau tangan pendek menunjukkan bahwa seseorang memiliki sifat pelit dan kikir. Hadits di atas menunjukkan mukjizat yang menakjubkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segala kebajikan diberikan kepada Zainab radhiyallahu an. Semoga Allah meridainya. Wallahu musta'an. Demikian mukjizat yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa share, like dan subscribe agar channel ini dapat berkembang dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.